kristal yang masuk ke tubuhku. Kekuatan apa ini? Kekuatan yang sangat dahsyat sekali masuk ke dalam tubuhku. Ipin, tolong aku Ipin. Selamat datang di channel Beli Duit, dan jangan lupa guys, kalian klik tombol like-nya di bawah, subscribe channel ini jika belum, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya guys, karena kita update video tiap hari di channel ini ya. Enjoy. Hey, what's up guys? Selamat datang lagi di channel Bleed Week Everything guys. Nah, kali ini kita lanjut lagi ya teman-teman. Kita main game GTA 5 mode-nya teman-teman. Nah, kali ini kita menggunakan karakter Ultraman Ipin, yaitu U-Zero teman-teman ya. Nah, kali ini kita mau latihan ya teman-teman. Si Ultraman Dyna kemarin udah janji mau mengajarkan Ultraman Upin dan Ipin untuk belajar menggunakan jurus-jurus Ultraman ya teman-teman. Percuma kan kalau misalnya jadi Ultraman tapi nggak bisa menggunakan jurus Ultraman teman-teman. Nah, langsung saja ya, kita cari si Upin dulu teman-teman. Kita cari si Upin dulu. Upin di mana ya? Upin, nah itu dia. Nah, itu dia Upin teman-teman. Dia lagi latihan sit up ya. Kita cari dia. Dia lagi asik ya. Jalannya kemana sih? Nah, jalannya ke sini. Ini yang mana sih jalannya? Kok susah sekali ya nyari tempat ininya. Nah, ini dia. Hey Upin, kamu lagi ngapain sih? Kita kan janji mau latihan sama si Ultraman Dyna. Aku lagi latihan sit up nih, supaya fisikku lebih tambah kuat untuk nanti belajar ilmunya si Ultraman. Nah teman-teman, Upin sedang melakukan sit up ya. Katanya buat melatih fisiknya supaya tambah kuat ya teman-teman. Seharusnya aku harus pemanasan dulu ya. Ah, aku push up dulu ya. Nah teman-teman, si Ipin juga ikut latihan fisik ya. Coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aduh, dia udah capek teman-teman. Nah, semua sudah pemanasan ya. Si Upin sedang sit up dan si Ipin sedang push up guys. Mereka lagi mempersiapkan diri. Nanti mereka mau dijemput oleh Ultraman Dyna ya. Hai Upin, aku udah capek nih. Masa segitu aja udah capek si Ipin? Aduh, kamu cemen sekali. Nanti pasti latihan yang diberi oleh Ultraman Dyna jauh lebih berat dari ini. Ah, aku gak kuat. Ayo sini udah, kita keluar. Nanti kita ditunggu di luar sama Ultraman Dyna. Ya udah deh. Ayo Upin, kita keluar dulu. Tapi aku belum sarapan sih. Kita sarapan dulu ya. Kita cari tempat makanannya dulu ya teman-teman. Kita cari tempat makanannya di mana ya? Tempat makanan kita kayaknya di sini kalau nggak salah guys. Waduh, ini tempat rekaman ya. Nah di sini guys, kita ambil buah dulu ya untuk sarapan teman-teman. Nah Upin, sini ada pisang sama jeruk nih. Oke. Nah ini suasana rumahnya lagi sepi ya. Kak Ros gak pernah ada di rumah sama opah teman-teman. Yang ada cuma pelayannya aja ya. Halo pak, apa tadi ada Ultraman Dyna yang nunggu di luar? Kayaknya sih ada. Coba kamu lihat di luar aja ya. Soalnya bapak cuma diam di sini aja. Tadi bapak habis bersih-bersih. Oh gitu ya pak, oke deh pak. Aku lihat di luar ya. Ayo Upin, kayaknya si Ultraman udah di luar deh. Nah itu dia, Ultraman Dyna ternyata udah di sini ya. Hai Ultraman Dyna, kamu dari kapan di sini? Aku di sini udah dari tadi nungguin kamu Ultraman Upin Ipin. Kamu ngapain lama sekali? Aku tadi habis latihan fisik sama Upin supaya nanti aku nggak kecapean pas latihan di sana. Oke bagus. Ternyata kamu sudah mempersiapkan untuk latihan kita ya. Pastinya dong Ultraman. Aku kan pengen sekali punya kekuatan seperti Ultraman lainnya. Oke. Sekarang kamu naik ke pundakku. Akan aku ajak kamu terbang ke lokasinya. Oke siap. Nah teman-teman, si Upin Ipin sudah masuk ke dalam tubuhnya Ultraman Dyna ya. Dia sengaja memasukkannya supaya Ultraman Upin Ipin itu nggak masuk angin ya teman-teman. Upin Ipin, gimana? Apa kau nyaman berada dalam tubuhku? Ah, kurang nyaman nih. Cepetan buruan terbang. Oke. Nah teman-teman, si Ultraman udah terbang ya. Lihat, keren sekali kan. Kita lihat dari depan. Waduh, cuma kelihatan kakinya aja ya teman-teman. Kita akan menuju ke tempat latihannya si Upin Ipin guys, supaya si Ultraman Upin Ipin itu tambah kuat ya. Soalnya sekarang Ultraman Upin Ipin belum punya kekuatan apa-apa teman-teman. Aku kok lupa ya tempatnya, jembatan itu di mana ya teman-teman. Nah guys, kita lurus saja ya. Ini cepat sekali teman-teman. Wah, senang sekali ya Upin, kita bisa terbang ya. Oh, duduk lewat guys.
Tempatnya kelewatan teman-teman, saking kencengnya ya. Nah, kita harus turun dulu secara perlahan supaya Upin Ipin tidak kaget ya guys. Kita terbang dengan kekuatan tinggi. Wah, keren sekali cara mendaratnya aja udah keren ya. Upin Ipin, kita udah sampai nih. Kita harus menuju ke tempatnya ya. Nah, kita cari air terjunnya dulu ya. Kita akan tes fisik di sana teman-teman. Kita loncat. Nah, kita pelan-pelan turun. Nah, ini dia tempat air terjunnya guys. Upin Ipin akan latihan fisik di sini ya. Upin Ipin akan latihan fisik selama 5 jam di sini teman-teman. Semoga saja Upin dan Ipinnya lolos ya. Upin Ipin, kita sudah sampai. Sekarang akan aku keluarkan kamu dari tubuh saya. Nah, Ultraman Dyna, apa yang harus aku lakukan pertama, Ultraman Dyna? Yang pertama, kalian berdua harus bersemedi di atas batu ini ya, selama kurang lebih 5 jam. Apa? 5 jam? Oh, no. Wah, itu lama sekali si Ultraman. Ya, kalau kamu nggak mau, tidak apa-apa. Tapi nanti kamu tidak akan bisa terbang. Waduh, kalau aku itu sih, aku mau kalau mau bisa terbang. Si Ipin mana sih? Kok nggak ada Ipin? Wah, Ipin kabur nih, nggak mau latihan, teman-teman. Nah, ini dia. Hey, Ipin. Gimana? Apa kamu bersedia? Kalau aku sih, bersedia, Upin. Itu kan masalah kecil. Oke, kalian langsung lakukan ya. Aku akan menunggu di sini. Nah, di mana nih? Aku belum tahu tempatnya. Kalian harus melakukannya tepat di batu sana dekat air terjun itu. Oh, oke, siap. Ayo, Ipin. Kita berenang dulu ke sini ya. Wah, soalnya kita belum jadi Ultraman, teman-teman. Makanya kita terbang ya. Supaya kita memiliki kekuatan seperti Ultraman-Ultraman yang lainnya. Sini aku harus naik dulu ya ke sini, teman-teman. Waduh, dulu jatuh, anjir. Aduh, nyungsep nih kan. Belum punya kekuatan apa-apa, guys. Kita harus pelan-pelan naik ke sini dulu. Kita harus memanjat. Si Ipin ngapain masih di sana, goblok? Aduh, belum bisa naik juga, teman-teman. Aku harus berusaha, guys. Aku harus berusaha, guys. Atau aku lewat sini. Aduh, duh. Airnya deras sekali. Aduh, duh. Aduh, aku harus berusaha supaya aku bisa ke tempat itu. 2000 years later. Nah, Ultraman Dyna, aku udah melakukan hal seperti ini. Terus apa yang harus aku lakukan? Kalian harus memejamkan mata kalian dan rasakan ada kekuatan yang masuk ke dalam tubuh kalian. Oke, Ultraman, saya coba lakukan ya. Ada kekuatan yang masuk ke tubuhku. Kekuatan apa ini? Kekuatan yang sangat dahsyat sekali masuk ke dalam tubuhku. Ipin, tolong aku, Ipin. Iya, aku juga merasakannya. Nah, kalian harus menahan kekuatan itu selama 1 jam penuh. Kalau tidak, kalian akan mati. Wah, aku sakit. Kita harus bertahan, Ipin. Ipin, kita harus bertahan. Iya, kita harus bertahan selama 1 jam. 1 hour later. Selamat, kalian sudah mendapatkan kekuatan dari Ultraman, yaitu kekuatan terbang dan kekuatan penghancur. Wah, mantap sekali tuh. Upin, kita coba ya. Oke, siap. Gimana kita caranya? Kalian cukup nyanyi saja untuk mengeluarkan jurus itu. Hah? Nyanyi? Masa mengeluarkan jurus harus nyanyi sih? Iya, karena itu adalah persyaratan awalnya. Terus kita nyanyi apa, Ultraman? Masa kita nyanyi sih? Kalian harus bernyanyi lagunya Si Mawang. Masa nyanyi lagunya Si Mawang sih? Ada-ada aja ini. Aduh, tapi gak apa-apa dah. Yang penting kita bisa mengeluarkan jurus ya, Upin. Ya, benar sekali, Upin. Oke, aku ambil nada dulu ya. Yeah. Nah, bagus sekali. Suara kalian sudah seperti orang gila. Kami dikerjain nih sama Ultraman, teman-teman. Nah,
yang harus mencoba pertama adalah si Upin dulu ya. Si Ipin belakangan. Oke, aku tunggu ya. Buruan Upin, kamu coba dulu kekuatannya. Nah teman-teman, kita coba dulu kekuatannya si Upin ya. Apakah benar dia bisa terbang teman-teman? Ya, ayo terbang, 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 terbang. Yah, wah, keren sekali guys. Wah, anjir. Maaf Ultraman, maaf ya, gak sengaja. Wah, ini kekuatannya keren sekali guys. Wah, kita terbang, waduh. Wah, ini keren sekali guys. Ini keren sekali teman-teman. Upin mempunyai kekuatan baru guys. Sekarang Upin bisa terbang ya. Kita coba terbang ke atas ya. Batunya saja hancur dibuat oleh Upin teman-teman. Kita coba keliling dulu ya guys. Akhirnya aku punya kekuatan teman-teman. Akhirnya Ultraman Upin punya kekuatan ya. Kita harus cari ke tempat yang tadi guys. Kita harus ke tempat yang tadi. Kita ngebut lagi. Nah, di mana sih tadi tempatnya? Nah, tempatnya di sini teman-teman. Nah, tempatnya di sini guys. Mantap. Upin mana ya? Kita harus cari Upin. Nah, kita harus cari Upin. Aduh, lewat guys. Upin, kamu di mana? Nah, Ultraman, aku udah sukses nih. Wah, sekarang gilirannya si Ipin ya. Nah teman-teman, sekarang gilirannya si Ipin ya untuk mencoba kekuatannya si Ultraman guys. Semoga saja kekuatannya Ultraman bisa juga ya di tubuhnya Ipin ini teman-teman. Kita coba ya, kita coba dari kekuatan hancurin batu dulu ya guys. Nah, mantep guys. Ternyata bisa teman-teman. Si Ipin juga bisa ya. Aduh, dulu nyungsep hampir nabrak guys. Nah, sekarang kita sudah bisa melawan monster-monster itu ya. Kita coba berada di bawah jembatan guys. Aku dan Upin udah mempunyai kekuatan super nih. Terima kasih banyak ya. Sama-sama Ultraman Upin Ipin. Itu sudah tugas saya untuk melatih kalian. Tapi ada satu hal yang harus kamu ketahui. Kamu tidak boleh menggunakan jurus ini dengan sembarangan. Siap Ultraman, kami gak bakalan menggunakan jurus ini sembarangan. Ultraman Upin Ipin, saya baru saja mendapatkan berita dari tempat tinggal kami. Katanya besok ada monster Dajjal yang akan menyerang kampung Durian Runtuh. Apa? Ada monster Dajjal yang mau menghancurkan kampung Durian Runtuh? Kami siap menghadapinya karena kami sudah memiliki kekuatan Ultraman. Iya, maka dari itu tugas saya adalah melatih kalian supaya lebih kuat. Oke, terima kasih Ultraman Raina. Saya berhutang budi nih sama kamu. Untung saja kita sudah dilatih sebelum monster Dajjal itu datang, teman-teman. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu ya video kita hari ini. Kita berdua sudah memiliki kekuatan super ya. Dan pastinya kami sudah siap menghajar musuh teman-teman. Nah sampai di sini dulu ya video Ultraman Upin Ipin kita kali ini. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Dan sampai ketemu lagi di video Ultraman selanjutnya guys. Dadah. Kita nyanyi lagi sekali ya. Nu will nail, nu will nail, nu. Yeah.